tentang amanah hadiah wang. Saya dah bagi pandangan saya. Saya kata pertama, kita kena tengok secara adil lah. Jangan tengok benda tu pada mata orang PAH, jangan tengok benda tu pada mata orang UMNO. Kita tengok mata daripada dua, luar kerangka dua-dua parti ni. Pertama, kita kena akui isu ni isu lama. Amanat ni cerita 30 tahun lebih lah. Saya rasa beliau yang bercakap tu pun dah tak mengamalkan benda dalam amanat tu. Buktinya dia pun nampak jumpa dengan orang parti yang yang bertentangan dan juga bersalam dan seumpamanya. Saya nampak pun berkawan dulu. Kalau dasarkan amanat tu, perlembagaan itu kufur, wajib diperangi dan mati syahid. Tapi kita lihat apabila dia sendiri dan orang lain juga jadi ahli parlimen dan seumpamanya, dan mereka juga bercakap, kita akan melaksanakan berdasarkan pada perlembagaan. Mereka pun duk sebut selalu berdasar perlembagaan, berdasarkan pada undang-undang yang sedia ada, berdasarkan pada perlembagaan Malaysia, hendaklah kita patuh pada perlembagaan. Artinya mereka sebut balik benda tu. Secara pelaksanaan, hakikat mereka dalam pelaksanaan nampak macam tak samalah dengan konten tu. Kerana kalau ikut konten tu, perangi mati syahid tu perang. Kita mungkin orang boleh bagi tafsiran yang lain, tapi tak apa kalau ikut konten tu. Saya rasa mereka dah tak ni, tak timbul dah, tak patutlah benda tu nak dibangkitkan balik pada asalnya lah. Cumanya kalau ada orang yang mengkafirkan orang lain kerana perbezaan parti, patutlah juga beliau bagi tahu sebenarnya benda ni dah tak boleh pakai, ataupun beliau bagi tahu ada tafsiran yang lain yang apa tafsir tu salah, supaya tak timbul isu kafir mengkafir. Bila kita soal salah, salah lah. Dan amanat tu sendiri kita kena tengok di sudut adil lah. Dia berlaku pada zaman yang tegang lah masa tu, macam-macam parti yang dia lawan tu pun, dan dia parti dia sendiri, kesedaran Islam tu tak macam sekarang. Hak balik sana pun kalau tengok cakap-cakap pun kacau juga. Yang balik sini pun terlalu kerah, yang terlampau. Dan tren kerah era 70-an, 80-an tu memang macam tu. Kalau ada orang PAS yang masih mengkafirkan orang UMNO, saya rasa sebagai dengan nilai yang baik, beliau patut kata benda ni salah faham, ataupun beliau kata saya tarik balik. Kalau dah tak ada, bolehlah dianggap benda lama. Pasal benda ni kat pilihan raya yang main. Jadi saya tak kisahlah. Saya tengok luar daripada kerangka. Sebab saya tengok dia pun dah bersalam, dah dengar orang UMNO apa semua bagi salam. Apa semua saya tengok tak ada pun. Hak mana hak dia kata tu dia tak buat pun. Dan orang PAS pun saya tengok belakangan ni salam main makan kenuri macam biasa lah, tak okey lah. Cuma nak perbah salah satu lah, yang tu lah. Sebenarnya duk lawan, duk bertarung. Tapi dari segi hubungan, mungkinlah mereka bergaduh di segi politik tu. Tapi kalau jumpa, saya tengok assalamualaikum juga, salam juga, semayang macam biasa juga. Taklah macam 80-an ketika amanat tu dikeluarkan. Tapi saya percaya di Terengganu, di Kelantan masa tu memang panas. Dan ada yang tak pi makan sembelihan, dan ada yang tak pi semayang di belakang orang parti satu lagi. Itu serius masa tu. Dan itu salah bagi saya. Tapi sekarang ni dah senyap, macam dah tak ada dah benda tu. Tiba-tiba bangkit balik. Bangkit balik yang pada saya, pada saya, bukan pada UMNO, pada saya. Tak tahulah UMNO nak faham apa. Saya nampak antara tokoh amanat ini dengan tokoh partinya yang seorang lagi, dia lebih lunak dengan UMNO tu dibandingkan yang seorang lagi. Tapi dia pun pergi balun dia. Dari segi politik, kalau betul-betul untuk perpaduan, benda ni tak patut. Hampa piti bayi dia apa-apa.
Pasal apa orang pergi cari gaduh dengan dia? Nampak dia macam tak berapa keras sangat. Tiba-tiba orang bangkit balik benda hak 30 tahun lepas. Nak pukul dia. Saya rasa yang tu macam tak berapa kena. Dari segi kalau mereka bercakap soal. Tapi kalau dia orang kata, kalau mereka dapat buktikan, satu orang telah kapirkan, dua tiga orang telah kapirkan, tanya mereka sebab amanat ni, okey betul. Dia kena buat penjelasan. Dia kena buat penjelasan. Tuan-tuan, apa pun saya pandangan macam ni lah. Betul salah parti politik mana merintah, parti mana patut ditukar, itu soal lain. Tapi kapiak-kapiak ni tak salah. Yang tu lah, mudah dah. Nak kapiak, biar dia kapiak betul. Punca sungguh. Dia hina Islam, betul-betul dia hina Islam. Hatta Syiah. Syiah tu pada umumnya menghina sahabat Nabi. Tapi ahli sunnah ni dia tak kata. Setiap orang Syiah kapir, dia tak kata. Dia ambil case by case. Dia ambil case by case. Dia tengok fulan kata apa. Mungkin grup dia kata, dia tak kata. Hatta macam tu. Hatta Mu'tazilah. Apa pun yang penting, kapir mengkapir adalah satu benda yang salah dari segi syarak. Tapi dalam amanat tu sendiri dia tak kata sebiji UMNO terkapir, dia tak kata. Orang tolong tafsir kata tak tahu macam mana, tapi itulah konsekuensi daripada amanat tu. Kita sebagai orang Islam, saya lah tuan-tuan terpulang. Hak orang mari konvensyen ni saya tak mau kacau. Ada orang UMNO, ada orang PAS masing-masing, ada parti masing-masing. Tapi sebagai orang Islam, tengoklah satu benda tu pada luar kerangka parti lebih baik. Daripada kita bubuh cermin mata hijau, bubuh cermin mata biru, memang kacau lah. Kita bubuh cermin mata biru, kita tengok semua benda biru lah kan. Bubuh cermin mata hijau, semua benda jadi hijau lah. Tapi kalau kita buang warna cermin mata kita, kita nampak benda hak asal kan? Macam cerita lah tak betul. Satu orang suami, isteri dia baru pin, dia duduk apa, dengan isteri dia, asyik duk komplain jiran sebelah. Apa jiran sebelah ni, cuci baju pun duk kotor aja. Tepa tak reti cuci baju lah, malas lah apa. Suami dia diam, isteri dia jangan nak cakap. Satu hari suami dia bangkit awal, suami dia cuci cermin rumah mereka bagi bersih. Dan masa duk minum, hari ni dia basuh baju cuci elok putih eh, kata. Suami dia kata, bukan, selebon ni pun putih juga. Tapi cermin rumah kita kotor. Jadi semua samalah, parti apa pun, saya pun samalah. Bila kita tengok orang pada keputusan yang telah kita buat, susah. Saya sebut dalam tulisan saya, tuan-tuan, orang UMNO pun ramai juga nak masuk syurga, orang PAS pun ramai nak masuk syurga. Betul, pergi bersembang. Ramai orang UMNO pergi haji Mekah, ramai orang PAS pun. Tuan-tuan pergi jumpa. Tapi soal parti, soal pemerintahan, soal yang lain. Mungkin saya suka umpamanya kerajaan ditukar. Mungkin ataupun suka tak ditukar. Itu cerita lain, bukan cerita masalah kau yang UMNO tu tak cerita. Saya tak ada masalah dengan ramai orang PAS, Syed Azman apa, Khalid Samad, kawan-kawan saya. Dan saya kawan baik dengan Datuk Seri Syahidan, saya rasa main kot ni kan. Datuk Seri, tak ada masalah, itu kawan kita lah. Ini urusan peribadi kita, dia sebagai Muslim. Entah nak cakap soal politik, adakah patut benda ni ditukar? Anda kawan baik entah, anda belanja entah. Tapi bila entah bercakap soal bidang lain, saya ni handsome ke tak? Dia tanya. Kita kata sebenarnya hang kurang handsome. Dia tu lagi handsome. Dia kata hang kawan dengan aku 30 tahun boleh kata macam ni. Nak buat macam mana, hang tak handsome sungguh. Tapi di sudut hang kawan aku, kawan lah. Kita makan sekali, kita belanja, hang baik, semua aku akui. Tapi tang handsome, hang bukan orangnya. Kawan ni baik, semua kita akui. Tapi adakah patut saya menjadi pemerintah? Itu bab lain. Nabi sayang ke Abu Zar. Nabi sayang ke Abu Zar. Tapi bila Abu Zar minta jawatan, Nabi kata, ya Abu Zar, ya Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amana wa innaha yawmul qiyamah khizyun wa nadama. Wahai Abu Zar, engkau lemah dan ini adalah amanah, dan ia pada hari kiamat kelak kerugian dan penyesalan. Bukan Nabi benci Abu Zar, Nabi sayang tu. Tapi Nabi tahu benda ni hang tak boleh buat.
Kita sayang sebahagian orang dia pergi bagi projek pada orang yang tak ada buat projek. Tu jambatan ketok. Tu projek jahanam. Kita sayang kita jangan bagi. Nabi kata unsur akhaka zaliman au mazluma. Sahabat tak boleh faham. Ini slogan jahiliah tu. Tolong saudaramu dia zalim ataupun dia kena zalim. Kalau dia kena zalim, tolong betul lah. Dia zalim nak tolong macam mana? Nabi kata tolong dia dengan kita halang dia jangan dia buat zalim. Tapi dia saudara kita. Orang pas, orang menuh kita kawan belakang. Dalam sunnah ni, tak ada benting ni. Fikrah kita merentasi jamaah. Kita cakap dulu ni, di konvensyen sunnah tahun 2006. Slogan kita fikrah merentasi jamaah. Sebelum UMNO duk cakap kata dia kena berkawan dengan PAS kena berkawan dengan dia. Sebelum tu lagi kita dah cakap fikrah merentasi jamaah. Pemikiran merentasi semua sempadan kumpulan. Ramai kawan-kawan PAS, AJK PAS dalam AQ ni. Tapi pemikiran mereka bukan mengkapirkan. Mereka mungkin tak setuju dengan UMNO dan tak memilih UMNO sebagai pemerintah. Tapi mereka tak mengkapir jumpa kawan-kawan sunnah UMNO, kawan kita semayang belakang dia. Salam peluk juga. Pangkah jalan lain. Hak kita sebagai rakyat. Ada orang sangka warna hijau elok. Ada orang sangka warna biru elok. Benda bukan adalah nas. Ijtihad. Jadi kawan lah semua hak main ni jangan duk bangkit masalah peti ni. Tengok-tengok kawan kita main kereta dia nampak ada dacing. Allah leceh aku pergi convention nampak dacing. Jangan buat perangai minggu. Tengok-tengok ada bulan pula lah Allah dia kata dia bermain dengan peti-peti pula. Dah. Kan simpankan bulan di langit kan apa dacing di kedai. Kita main convention makan free dan lampu kita sediakan selagi mana insya-Allah ada elektrik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Ada soalan lain? Tuan-tuan jangan bergaduh parti, tuan-tuan mari. InsyaAllah, mudah-mudahan jumpa kawan-kawan. Kita medan parti, saya bercakap pasal politik dan saya orang yang banyak juga kritik kerajaan. Seperti mana saya juga kritik pembangkang. Hak kita mengkritik. Bila kawan kita kritik kerajaan, anggaplah dia kritik kerajaan, bukan kritik kita. Bila jadi masalah tu, bila kita duk rasa kita tu lah, akulah Perdana Menteri tu, kita sakit hati. Dia kritik Perdana Menteri, bukan dia kritik kita. Bila dia kritik pembangkang, kita jangan duk rasa macam kita Mursyidul Am. Kita lah. Kan? Jadi kita bersembang, kita boleh bincang lah hujah betul tak betul dari segi kritik tu. Janganlah. Dalam sunnah ni, dia ajak satu benda. Yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Dengar hujah-hujah ikut yang terbaik. Kalau kita orang yang dengar hujah dan ikut terbaik, insya-Allah kita tak silap dan nak pilih apa pun. Kita tahu yang mana Tuhan lebih redha, yang mana Tuhan kurang redha. Insya-Allah. Kalau kita cari redha Tuhan. Ramai orang kata kempen macam-macam nak mengundi, kita patut kempen. Nak mengundi, tolong istikharah malam tu sekali. Betul tak? Ni benda besar. Macam-macam orang kata. Tapi ramai orang kata tengok ni. Tapi orang sunnah jangan lupa kata. Kita kalau agak keliru nak pangkah mana, istikharah lah. Kerana undi ni ada kesan dosa pahala. Kalau undi salah yang menyebabkan mudarat, menyebabkan kerosakan dapat dosa. Undi yang menyebabkan berlakunya amar ma'ruf nahi mungkar kebaikan dapat pahala. Kita tak tahu nak undi mana pening. Tengok TV kata macam ni, tengok Malaysia kini kata macam ni. Kita tak tahu. Tengok utusan kita pening, tengok harakah kita azam jalan pula. Kita tak tahu. Kita pun istikharah. Allahumma inni astakhiru bi'ilmika wa astaqdiru biqadratik. Paling tak reti ya. Tapi jangan istikharah saja, kena buat study juga lah. Kena baca, kena dengar, kena tahu isu apa yang berlaku dalam negara ni. Saya antara orang yang berpendapat, sentiasa dalam apa benda reform kena berlaku. Perubahan kena berlaku. Sama ada reform dalam parti politik ataupun reform di luar parti politik. Parti itu sendiri kena reform. PAS pun perlu ada reform. UMNO pun perlu ada reform. Sesiapa yang tak sanggup mengubah, dia mesti diubah. Itu saja. Kan? Kalau dia kata kita rela berubah, boleh duduk lagi lah. Kalau tak mau berubah, kita tolong ubah.
Yang tu saya punya lah, tuan-tuan tu pulang lah. Kalau siapa nak ubah, tak apa. Ubah diri, bila ada kelemahan, ubah. Sebelum orang ubah, kita ubah diri kita. Mudah-mudahan matinya, tak kekalnya dinosaur, kata mereka lah, disebab kerana dia kehilangan satu kunci, change, berubah. Dia tak boleh berubah, so tak ada, tak ada lah dinosaur pada zaman ni. Kata mereka hak lain-lain tu berubah, tak tahulah. Darwin kata, Darwin pun pening banyak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, kita jumpa kali ini.